اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Keutamaan dari keagungan sholawat Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah channel YouTube Yayasan Al-Muwaffaq, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini saya ketemu Bang Japra ya. Beliau ingin menyebutkan pengalaman beliau saat anaknya lagi sakit, ada benjolan ya, seperti tumor lah, nggak hilang-hilang, tetapi beliau ngobatin dengan daun binahong yang dibacain sholawat pagi. Masya Allah, akhirnya dalam jangka berapa hari? Dua hari. Dalam jangka dua hari, benjolan besar di bawah ketiak lama-lama hilang dengan dua kaifiat pengamalan daun binahong yang ditumbuk, lalu diburein dan dibacain sholawat tadi. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Amin. Tinggal dilihat bagaimana selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman baca sholawat pati ya, sama tadi daun apa itu? Dulu namanya daunnya dulu apaan? Iya, daunnya dulu lah. Iya, petek kali, petek kendur. Binahong apa ya? Oh, binahong. 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 Iya. Ayo terus, bagaimana pengalaman anak sakit? Iya, jadi anak saya ininya bengkak nih. Ya, apa gede. Namanya? Gede. Ada kayak tete kambing. Oh, pokoknya gede lah. Iya. Sama sekelang. Kalau kata dokter, sekelang. Saya bawa lagi udah seminggu, agak-agak ini apa? Kagak. Iya, kagak ada perubahan. Iya, berobat ke dokter enggak ada perubahan. Iya. Kalau kata dokter, ntar kalau misalkan enggak ini juga, kempes. Suruh periksa ke poli anak, ini apa? Poli kak, poli anak kulit katanya, yeah. Takutnya ini apa kayak tumor apa gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Saya ngeri juga. Yeah. Operasi kan saya ini. Iya, yeah, iya. Yeah. Lah udah. Saya ambilin itu daun binahong, sekalian buat kaki saya, sekalian buat anak saya. Yeah. Jadi daun binahong pernah dipakai buat kaki. Buat kaki saya nih, buat habis patah. Iya, yang jatuh itu, Inda. Iya. Yeah. Saya anuin dah tuh. Kan kalau kata emak saya pakai 7 lembar. Iya. 7. Iya, 7 lembar buat ngilangin nyeri nih. Iya. Lah anak saya pakai juga 7 lembar. Saya gecekin dah tuh. Saya baca sholat Fatih. Berapa? Iya. Ya, satu doang udah. Sekali. Iya, sekali doang. Sholat Fatihnya sekali. Iya, saya tiup. Bagaimana sholawatnya bacanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subur. Itu ya, saya gecek. Sembuh berapa kali? Saya gecek tuh. Lalu saya bini saya suruh. Pertama 7 lembar. Hari malam pertama tuh 7 lembar tuh. Iya. Dibeberin dah tuh mani. Iya. Sama bini saya. Itu jatuhnya malam Sabtu. Iya. Sholat Senin udah sekolah. Iya. Sekolah. Malam Sabtu. Lah alhamdulillah. Ini apa namanya? Kempes. Lah malamnya sih bawa, saya ambilin lagi, saya cari lagi, bilang binao. Iya, sekali lagi. Iya, saya cari 9. Iya. Lah kempes sampai sekarang, kakaknya dioperasi. Alhamdulillah. Sholat mati berkah. Sholat mati, alhamdulillah, insya Allah dah. Berkah wajah. Hah? Cobain kita, ano? Binao, bener ya? Lebih banyak kalau di rumah. Dia gak kenal, dia doang salam aja bingung. Dia sering gak kenal. Ya. Daun binahong dia ngerembet, mau ngeril. Anunya apa namanya? Tanaman yang rembet. Ya, pulang udah terpulang. Ibu oyot, ingat di oyot. Iya. Ya. Bagi cari. Iya beneran Bang Erul. Pertama 7 lembar. Ini anu, apa namanya? Pertama 7 lembar. Ini udah terus uji coba nih. 29. Kedua 9. Satu dulu amalin. Iya, maksud satu dulu udah kelihatan tempes. Malamnya saya makin anu lagi, Waji. Makin yakin lagi. Saya anu 9, saya gecekin. Baru baca lagi sholat pati. Lah hilang deh sekarang, kan dia operasi alhamdulillah. Iya. Takbir. Alhamdulillah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al hakim al hakim hadi siratika al mustaqim wa ala alihi qadrihi wa min darihi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun daun binahong yang tersebut adalah seperti ini, termasuk pohon yang tumbuhnya menjalar dan gampang ditanam, ya, dijadikan sebagai tanaman obat, ya, obat-obat herbal, obat-obat boreng, ngilangin bengkak, nyeri-nyeri, ya, pada kaki, habis jatuh, ngebut, linu. Ini sangat mujarab sekali, dan lebih lagi dibacain solawat tentunya lebih manjur lagi. Mudah-mudahan kaifiat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.